Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ketua RWC Kerajaan, yakni Kiai Haji Muhammad Basit Basari, MPDI. Yang kami hormati segenap panitia lomba storytelling NU yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Apakah kalian tahu siapa tokoh besar NU yang terkenal di negeri Jombang? Ya. Beliau adalah Kiai Haji Yasin Basari. Selama perang terjadi, Kiai Haji Yasin Basari menolak untuk mengungsi dari Tebuki yang terdekat dan lebih aman. Sikap konsistensi yang beliau tunjukkan adalah tetap bertahan di Tebuki melawan penjajahan daripada mengungsi dan bersembunyi di tempat yang lebih aman. Meskipun beliau dikenal sebagai ulama yang memegang teguh agama, sikap rela berkorban beliau terhadap keutuhan NKRI dapat kita lihat dari sikap beliau yang menolak sendiri. Sebuah pemerintahan yang dikeluarkan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia untuk menguntungkan diri setengah badan pada pukul 7 sebagai penghormatan kepada Kaisar Hirohito yang sedang memerintah. Sikap penolakan yang dilakukan oleh beliau kemudian menimbulkan kemarahan bagi tentara Jepang. Jepang pun menyiksa Kiai Haji Yasin Basari dengan cara pedang. Mulutnya berdarah, jari-jari tangannya berpatah, sungguh kejam. Tidak diragukan lagi, tindakan tersebut merupakan sikap beliau yang sangat konsisten terhadap agama. Beliau tidak segan-segan menentang tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Meskipun demikian, beliau tidak pernah mempertentangkan antara agama dengan negara. Oleh karena itulah, beliau memutuskan putranya, Kiai Abdul Wahid Hasim, sebagai dari anggota panitia 9 dalam rumusan dasar negara yang bisa kita sebut dengan Pancasila. Kepedulian Kiai Haji Yasin Basari sangatlah besar bagi bangsa dan negara. Tentunya dapat menjadi teladan yang berharga bagi diri kita. Betul. Kira-kira apa yang bisa kita teladani? Tentunya kita sebagai generasi muda Islam mencontoh semangat jiwa pahlawan beliau. Bahkan yang seharusnya dapat diimplementasikan dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Tidak selayaknya agama dipertentangkan dengan negara yang telah memberikan kebebasan untuk beribadah bagi seluruh rakyatnya. Beliau secara gamblang memberikan perintah agar senantiasa mencintai tanah air. Marilah kita menjadi generasi muda Islam yang cerdas, membangun negara dengan jiwa cinta tanah air, untuk membasmi penjajahan di era modern ini dengan tetap mengedepankan Islam yang berhaluan ahdu sunnah wal jamaah. Itulah tadi kisah kedaulatan dan kekuatanku Kiai Haji Yasin Basari. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.